Nama besar Kanye West kini tercoreng setelah mantan asistennya mengajukan gugatan atas tuduhan pelecehan dan pemberian obat bius selama sesi rekaman bersama P. Diddy. Kasus ini semakin memperumit permasalahan hukum yang sebelumnya telah membayangi P. Diddy dan menimbulkan kekhawatiran akan semakin menurunnya moralitas di industri hiburan Amerika. Dalam gugatan yang diajukan di pengadilan California, Lauren Picciotta mengklaim bahwa Kanye West telah melakukan tindakan yang tidak pantas, yaitu membius dan melakukan pelecehan terhadapnya selama sesi rekaman yang dipandu oleh P. Diddy. Picciotta sebelumnya telah mengajukan tindakan hukum terhadap Ye dengan gugatan yang diajukan pada bulan Juni dengan tuduhan dugaan pelanggaran berupa pelecehan, pemutusan hubungan kerja secara tidak sah, serta pelanggaran kontrak. Menurut laporan The Hollywood Reporter, gugatan terbaru yang diajukan pada tanggal 8 Oktober ini semakin memperkuat tuduhan-tuduhan sebelumnya. Dalam dokumen hukum tersebut, Picciotta menjelaskan bahwa ia beserta kliennya, yang merupakan seorang manajer artis, diundang untuk menghadiri sebuah sesi rekaman bersama Kanye dan P. Diddy. Ketika mereka tiba di lokasi, mereka dipaksa untuk meminum suatu minuman sebagai syarat untuk dapat tetap berada di sana. Picciotta menyatakan bahwa ia meminum minuman yang diberikan oleh asisten studio atas instruksi Kanye. Dan setelah itu ia merasa kebingungan serta sulit mengingat kejadian malam tersebut. Hingga keesokan harinya, ia hanya merasakan rasa malu dan canggung. Picciotta mengklaim bahwa ia telah menjadi korban penyuntikan obat bius secara rahasia selama beberapa tahun terakhir saat menghadiri acara tersebut. Ia merasa telah dipermalukan akibat pengaruh obat-obatan tersebut. Dalam gugatannya, ia mengaku bahwa Kanye terus-menerus mengungkit kejadian malam itu, seakan-akan mereka pernah berhubungan badan, sehingga hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Walaupun namanya disebut dalam gugatan, Picciotta tidak menyalahkan P. Diddy. P. Diddy diketahui saat ini sedang berurusan dengan masalah hukum lain yang lebih serius, yaitu kasus perdagangan pria dan wanita serta pemerasan. Sebagai informasi, Lauren Picciotta merupakan seorang model OnlyFans. Awalnya, ia mengklaim bahwa Kanye telah melakukan pelecehan terhadapnya beberapa kali selama ia bekerja dengannya. Dalam beberapa pesan singkat yang diduga dikirim oleh Kanye, ia menyatakan pandangannya tentang hubungan badan dengan cara yang kontroversial dan mengganggu. Alih-alih mengakui tuduhan, tim kuasa hukum West malah membantah tuduhan Picciotta. Mereka mengatakan bahwa Picciotta yang memulai masalah dengan mengirimkan pesan dan gambar yang tidak pantas, lalu meminta sejumlah besar uang dan barang-barang mewah.